dari pihak orangnya sendiri sih itu tidak kenapa enggak kan mungkin dia negur karena nanti aku tak take down aku karena menghormati wes seharusnya nggak bisa seharusnya kan kita bebas mau merah kuning hijau seragam kuliah itu kan bebas aku kok masalah aku nggak jas kuliah sing jerene dia nggak mau disamain warna jasnya dengan jas umum ya cuma mau dilabeli no ini jasnya ini nggak boleh dipakai oleh orang lain si apa siapa istilah siapa haki si apa hak intelektual di kono nih itu hak kekayaan intelektual ini jas warna kuning punyanya apa punyanya SD SD misal nganu Universitas Trikatun nono Kediri ini jas Universitas Trikatun warnanya kuning siapapun selain orang kuliah di universitas kan nggak boleh pakai warna jas warna kuning harusnya gitu ya ya sini kata tak dan file silang malah di upload nih bisa lah ini nggak tertarik soalnya kakaknya zaman itu terus neneknya yang misal kamu pakai celana warna hitam nggak boleh ini celana dong terus Yona tangan bilang mama tak engkel memang ada DN di sini ada tulisan universitas itu tersebut harus bisa berargumen merasa zaman sak mono sak cilik mah nggak masalah aku untuk perdebatan banyak mama mama kalau debat guys botot eswan kalian nih kalian di asmara tapi kalian udah mati tapi kiki kalah kalau ngomong emang kalah ora kalah ima ngono kuwi semakin kuat soalnya kan semakin emosi semakin tak tertandingi wang ya ada sing ngono ngot yo rungga ini kadungan luar nampak nopo luar buka ini ngelanjel ya biar tadi jauhkah goreng tepungnya digoreng tenen enggak kayak gini citro cun oh iya tak cerita nih aku nu kan FYP tau video ini happy asmara aku lho nyanyi ngono gue lho nyanyi neng ngono gue lho kamu happy asmara aku kayak ngerasa nih happy asmara ya Allah aku kan happy aku ki celok aku celokan Manda, aku kan Manda. Nata, kamu kan Nata. Nata kan lihat Happy Asmara toh mah. Lihat Happy Asmara tampil itu loh di FYP kan TikTok tuh dia. Kan nyanyi duet sama Ak Pasha. Suaranya lu gak keluar. Ngapain? Gak ragu kayak memang dek kira duet karo uangnya suaranya gak tau metu loh. Masa? Sopone sanjane kayaknya sering pokoknya aku roh happy asmara ki koyok nyanyi kok ra tenanan oh mata itu kok mesti kira kok ngene ngene lho nyanyi misalnya ya misal duet ro rung kat kudune kan ngono rung kiat ngono ta happy asmara nyanyi kayak iya dadi tuwa gak metu power apa gak ndek power happy asmara kayak nyanyi kayak lambat ya. Makanya enggak, maksudnya aku dulu ya aku sih dulu ya neng anu neng gue TikTok atau tapi perform? Aku pas dulu kan perform aku kan juga kancan sama Shopee tuh sing gue lo Shopee Rebe Semarawi lo kan neng story BA gak jadi metu suara nih neng gedungnya gue metu suara nih kan neng broadcast ki gak metu apa mergo aku ki gak ngerti yo ngono-ngono ku yo jadi aku
suaranya biasa sebenarnya enggak metu. Ding. Perasaanku pas live aku ngelak happy asmara ini suaranya metu-metu wae. Hmm, itu ya. Tapi kadang nengguan TikTok mana suaranya kadang cilik tau. Cilik tau. Walek, cempreng. Kadang enggak karu-karuan bentuknya, fals-fals. Paling ya bias marah lagi nganu dan ini lagi ora tau tenanan ya bias marah masuk neng turun terus neng kini percaya ya bias marah kalau rasanya langsung waktu aku kok masak nih HPS marah, kok kupingnya panas loh. Karena HPS marah itu kayak pantas juga sani. Pantas gitu, dirasani tuh jadi bahan rasan-rasan tuh. Biar panas kupingnya, biar batuk nanti pas makan. Soalnya kalau aku enggak berkurang aku berarti kayak akun jenenge Nata itu khusus untuk haters enggak ngerti asma. Sekarang Instagramnya masih aku pinjam. Justru tambah terkenal deh bagus ngerasa nih. Sebenarnya bukan karena itu. Aku nanti mau buat aku namanya apa ya, Manda Panata ya. Soalnya aku tuh kayak pengen juga gitu ikut nimbrung rasa nih happy asmara atau nyindir lah gitu atau nyebut-nyebut gitu supaya aku dapat exposure. Ya Allah krik-krik guys. Yaudah jangan ngerasain Mbak Epi Asmara, aku takut kualat soalnya Mbak Epi Asmara itu orangnya suka nangis. Aku lihat di TikTok dia tuh suka nangis. Dia tuh cewek apaan lemah. Epi Asmara itu lemah. Suka nangis. Kayak dia aja yang bisa nangis. Gak boleh ngerasa nih ono kui dosa. Wong kelam diantem bisa ke diri. Jangan dibilangin ke BBL Senara. Lagi ngerasani dia. Aku kan jahat ya. Jahat banget. Kayak aku tularan Wisnu deh ngomong kayak ngene iki. Janji melompong tularan Semen. Wis marah cocok jadi brand ambassador itu. Betul. Kudune dia lek perform kan. Kamu itu bawang merah ya? Aku malaikat jahat soalnya ini. Aku ada tanduk merah. Ada tanduk merah aku udah siap untuk ngerasa nih Mbak happy time. Dan kalian tau gak sih? Rambut happy asmara. Rambutnya kayak tarangan piting. Aku tuh kayaknya kalau lihat happy asmara tuh suka pengen ngeramasin rambutnya gitu loh. Kayak rambutnya tuh gak pernah benar gak sih? Kalian tuh kalau lihat TPS Semarang tuh rambutnya kenapa kok kayak gitu? Kayak gak pernah keramas. Apa aku perlu
beliin dia sampo ya, kayaknya dia enggak ya nih. Enggak kuat beli sampo. Bukan, bukan aku. Aku bukan happy asmara. Tadi pinjam akunnya doang supaya aku banyak yang nonton. Awas lu kualat ngomongin bahaya biasa nang. Palingan juga deh kalau di sindir-sindir juga diem aja. Real semara kan kalau dia ngomongnya dia tuh diem aja gitu loh. Sakitnya jangan lama-lama. Hebris mana berjulit ya. Sebenarnya aku tuh bisa banget julid, ini lambe aku tuh bisa julid. Apalagi kalau cuman ngerasa nih happy asmara, aku tuh bisa banget karena aku tuh hatersnya happy asmara. Isan mau request roper. Aduh nih mas, Isan. Sek, mau di happy asmara sek, bisa lah mas. Wuri kayak malu gak sih? Emang happy asmara paling top se-Indonesia. Siapa yang bilang happy asmara top? Happy asmara itu ya sih top, soalnya aku belum bisa nyanyi jadi aku takut kalau didatengin sama Mbak Happy Asmara. Mbak Nata sama cocok membawa acara gosip. Alih. Ya cah sumpah. Alih. Kendati dengan bernyanyi sambil menangis, happy asmara sedang merasakan kesedihan yang dalam di dalam hatinya. Bagaimana pemirsa? Langsung saja kita saksikan di halaman berikut. Halaman berikut kak tuh. Tutorial cewek cool kayak Mbak Epi. Aku hatersnya Mbak Epi. Menurut aku Happy biasa aja gak cool. Kamu lihat gak sih? Dia itu orangnya tuh kayak kalau keluar gitu bajunya tuh kayak orang biasa, kayak nggak artis gitu loh, kayak nggak sayang sama dirinya sendiri, bajunya aja kayak kombor gitu kan, kalian tahu kan, Happy Asmara kalau keluar tuh kayak mana, kayak ibu-ibu gitu, tapi memang Happy Asmara calon ibu sih, cuman aku lihat dandanannya kayak keluar kayak orang biasa aja ya, cantikan aku lah, cantikan Mbak Nata lah daripada Mbak Happy Asmara. Emangnya kan aku suruh pakai baju artis yang brand keluar kan itu loh mas, apa Happy Asmara keluar kan pakai baju? Ya enggak mah. Kalau Nata lihat Happy Asmara itu kayak kalau aku lihat di FYP itu kayak keluar ke mall pakai baju tidur, kayak dia nggak sayang apa sama diri dia sendiri, dia nggak bisa menghargai dirinya sendiri, masa ya keluar ke mall terus pakai baju tidur, cuman Happy Asmara doang yang kayak gitu. Sebenarnya dia betul itu nggak baik itu pakai baju seperti itu, baju tidur pakai tidur. Iya, jadi kan emang ini Happy Asmara itu gak mencintai dirinya sendiri. Happy Asmara nanti kepingin panas jelasan ini Happy. Ya saya Nata. Nata di kuku. Mau di dulu ya kan, Nata di kuku. Nata di kuku. Nata di kuku. Tolong ceramain dan gitarannya rek bayar. Pas hati ID ke Lovensi di Semarang, kok pedi tutup? Enggak. Jadi happy.
Aduh, oke. No. But oke, oke. Nangis tak culek. Ya, jadi Mas Yoloknya tuh udah sering banget lihat aku nangis. Jadi dibuatin lagu Nangis so tak culek matamu. Pinter. Aku jadi mau sama fan babe. Pilo diculitin bayi. Gak ada yang berani sama Nata. Karena Nata itu sakti. Dia bisa berubah jadi Ebias Mara. Walaupun dia Nata. Kenapa namanya Nata? Soalnya dia sedang menata uripnya. Mbak Nata yuk ke Instagram. Gah culit. Cewek cool mbak. Sama ususku itu ada satu kota yang ada di pojokan itu, kamu tahu gak? Ya, yang ada di pojokan itu kan ada snack ya. Itu kamu bawa semuanya nanti buat di singing bee. Singing bee tanggal piro? Singing bee tanggal cepat plus? Tanggal lolikol? Lanjut kipa, ih kamu seneng banget ya, aku aja kipa. Singing bee ini. Panggil aku Nata deh. Aku tuh males. Aku tuh sama Salma ini enggak sih, kayak sehati enggak sih? Salma kan cover itu Rungkat kan, itu lagunya Mas Vicky. Cover Rungkat, terus aku happy, kalau digabungin jadi happy Salma. Bukan aku Nata, sorry aku Nata. Kalau Nata lebih cool ya daripada Happy Asmara. Happy Asmara ini udah satu tempat ya, dan menungguin lo acara kayak iya gak tau lo kayak asal lah, bawa baju yang seksi casual. Aku sebagai Nata ini, aku sebagai Nata Happy Asmara itu loh, kamu bisa-bisa kayak dandanin dia yang seksi, masa iya itu artis kok dandanannya kayak bajunya panjang-panjang terus gitu loh. Pasar kan udah kebaya. Emang Happy Asmara punya baju kebaya? Ada, terus gitu yang dipakai di Surabaya itu. Happy Asmara kan enggak punya baju-baju mahal. Apa punya dia baju mahal? Sorry guys. Betul tak cepat nih. Apa oh? Nasi aku kan kuih. Kebaya harus kulai. Mending kayak baju Bali ngono lho rek. Apa cek ingin memperlihatkan tuh. Duh. Nah, 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 sak wengi. Beh. Kamu ngerti yo. Kamu ngerti pora. Kamu jangan. Aku Nata. Kamu jangan panggil aku Happy deh. Siapa nggak kenal? Sorry. Ndang toh. Kelaminnya Pierre. Dia rose gold. Rose gold. Nggak nggak kok kayak sih. Tahu nih lagi coba-coba ya. Oh, kepaya. Nggak mah. Nda. Lah. Aku pengen kayak baju alah apa aku iklan bising ini gue lo ini lo bintangnya ini Sabrina toh kok cantrek ngono ki apa iklan bising tiga iki kutub baru nah kutub baru ayo dong perut yang dua perut gah enggak deh perut gah.
ini aku udah jadi happy asmara, gimana guys? Kayaknya tadi kuping aku tuh bengung, kayak ada yang ngomongin aku gitu loh di belakang, siapa ya? Iya, aku juga pengen pakai kebaya. Soalnya pas coba asmara. Oh itu, iya itu yang stylish Mak Oyi. Kemarin lagunya dinyanyiin sama Indonesian Idol Salma. Seneng banget, tadi udah aku like. Ya semoga menang Salma, teman-teman jangan lupa dukung Salma. Nggak request mata karenamu. Apalah arti cinta yang indah? Apalah arti cinta dan sayang? Selalu terhalang masalah lama tentang rasa percaya. Hati yang ku jaga selalu untuk dirimu yang mengeluh. Mbak Nata, gimana guys? Kau udah kangen banget sama aku. Padahal baru aku tinggal semenit, tapi kau udah kangen banget sama aku. Jangan suruh-suruh aku nyanyi karena aku gak bisa nyanyi. Aku bukan happy asmara, please. Sama dijulitin Natal. Iya, aku dijulitin Natal ya. Gak apa-apa. Ya, doain aja buat Nata yang baik-baik. Sudah julitin aku. Ya, semoga Nata segera punya pekerjaan biar dia gak ngurusin hidup orang lain. Ini aku happy asmara, makanya jangan panggil Nata, nanti berubah gitu loh. Aduh, happy asmara. Saya aku happy asmara apa Nata ya gimana? Oh iya, aku happy asmara. Aku hari ini lagi galau. Hari ini aku lagi galau karena nggak tahu, pengen galau aja gitu. Switchnya rusak lagi. Kakak. Kakak bosnya. Luntur welasi sono riko sing ono ati maning kanggo sonya puro. Among iso ngresep no maning apa mak? Ngawati subasa ngirin aku tak lah enggak pasti kakak ini paling tak Tuhan loro berkariko emang isun loro siha. Sia-sianya ku bertemu dengan cinta palsu, tertipu tutur dan caramu seolah cintaiku. Puas kau curangi aku, bagaimana aku mau mencintaimu yang tak lalu pergi dan menghilang. Bagaimana ku mau
sekarang jadi manja. Kalau manda, dia selalu happy. Tapi dia sedikit lebay. Aku cantik dan menari padamu cekati aku. Sweet jadi Nata. Lo siapa, gak usah nyanyi deh, suaramu biasa aja, gak usah nyanyi gitu loh. Heh, itu juga nyanyi siapa? Nah, Happy Manda. Happy Manda. Siapa? Aku kenalin dulu, aku Nata ya. Aku tuh emang julid, kalau mulut aku tuh emang sadis. Nah. Emang kamu bisa mengalahkan kesadisan mulut aku? Sini kita adu mulut. Nata, cukup. Jaga ya mulut kamu. Jangan bilang nama aku Nata di Koko, soalnya mamaku udah namain aku tuh sebaik mungkin. Nata. Nata Clara. Clara nama gue. Heh. Halte. Oh, kamu Clara ya? Clara. Itu bukan nama, ini kuah. Bohong, jenengnya mau apa namanya aku? Clara. Kamu makan mie terus, makanya perut kamu kembung. Ya kayak gitu, Clara. Clara tuh suka makan mie, jadi perutnya kembung. Kamu kurang gizi ya? Ini betul. Ya ini emang kita apa-apa, ini ngomong. Emang iya, Happy tuh pelit orangnya. Kak, aku udah enak susu gue, Kak. Susu apa? Kamu susu manis. Kamu tuh kayaknya aneh enggak? Apa-apa? Susu mah? Untuk nama ini siapa sih, Man? Nama ini Manda, Nata, Happy, Boy Pia Semara. Nyalam, gue yang dilem. Dia kok kasih makan apa temannya? Tuh ngomong makan kok arekan. Jaga ya mulut lo. Nata tuh enggak pernah di rukiah. Emang Nata iblis. Lo, Pak. Jaga mulut lo. Aduh, sungguh numpang. Sekarang jadi mandi lagi. Dan kau mulai dekati aku. Tetew, tetew. Kayaknya kenapa aneh ini? Kayaknya dia itu bipolar ya orangnya. Dia tuh kepribadiannya gak cuma satu gitu. Ya Allah, aku tuh kayak pusing gak mikirin mana dia. Kayak cilik, iya maaf ya. Iya. Lo pikir oh, gak pikir gue kecil karena ini ya? Diet. Gak pikir gue kecil karena gue diet. Memang kamu diet? Memang gak mungkin diet kali. Jaga mulut lo. Emang kalau Nato tuh suka ngomong kayak gitu. Dia tuh suka bilang, jaga mulut lo. Loh, tamu cokmu. Bentar, aku mau jadi manda lagi. Apa? Aku jadi manja lagi. Kembalikan baby asmara. Nata dublupi. Aku malas jadi baby asmara, gak mau dibully. Sorry guys, sorry. Tadi akun aku dibaca sama orang yang aku gak kenal. Dia siapa? Dia tiba-tiba live pakai Instagram aku. Maafin aku ya. Semoga kalian maafin aku. Udah capek. Kamu tutupin deh tuh. Kau nana tuh. Masuk apa?
gudang kurang tapi ngapusin. Dulu ya guys. Assalamualaikum. Hati-hati, heeh. Demi ayamku tak tulis ketambang rindu lewat sepi wengi iki. Aku dulu karena komentar aku macet sumpah. Komentar aku macet, udah gak ada komentar lagi.